semuanya, welcome to Tap Tap Love. Oke, ini adalah CRI di lantai LG Pasar Grosir Metro Tanah Abang. CRI ya. Buka kan? Tanya sosok Mel. Ini CRI ya. Ini lantai 2 LG Blok B. Ini ya. Model-model terbarunya. Nih. Next. Kita ke toko lain ya. Wow, ini kaftan dan CRI di toko KHZ. Ini dia. Ini kaftan. Nih ya, model-modelnya CRI Muslim viral di Tanah Abang. Next, kita ke toko lain. Ini juga CRI dari toko Nan Caisa. Ini model-model CRI-nya. Ini ya. CRI-nya keren-keren ya. Nih, Suruti ya. Ini bahannya premium. Ini CRI. Nih, CRI. Cakep-cakep nih ya CRI-nya ya. Wih, CRI-nya. Next, kita ke toko lain. Ini adalah CRI juga Salmadina. CRI. Ini dia. Ini CRI-nya ya. Nih. CRI Salmadina. Oh, ini kalau lebaran nih laku nih ya, banter nih ya. Orang pakai CRI. Pas lebaran nih. Mantul. Next, kita ke toko. Teman-teman, sekarang aku ada di Pasar Grosir Metro Tanah Abang lantai 3. Ini dia. Kok gelap ya? Ini dia model-model Pasar Grosir Metro Tanah Abang lantai 3 ya. Kok gelap ya? Ini toko Kenta Fashion. Kok gelap ya? Ini toko Samantha lantai 3 ya. Jadi ini model-model di Pasar Grosir Metro Tanah Abang lantai 3. Berapa ya? Ini ya teman-teman ya. Ini CRI di Pasar Grosir Metro Tanah Abang ya. Ini di lantai LG ya teman-teman. Ini model-model CRI-nya. Bagus banget ini ya, CRI-nya ini kalau di Tanah Abang harganya kalau grosir dimulai dari harga 250 ribuan ya teman-teman. 250 sampai 350 ribuan karena ini kan CRI ya. Kalau CRI itu memang mahal loh teman-teman ya. Kan karena menggunakan bahan banyak. Kalau CRI itu bahannya banyak. Jadi kalau CRI yang murah yang harga 100 ribuan itu ya, berarti itu bahannya jelek. Jadi tergantung teman-teman. Kalau teman-teman mau bahan bagus ya mahal. Semakin mahal bahan yang dipakai semakin bagus. Tapi kalau teman-teman sudah beli CRI yang mahal tapi bahannya itu jelek, itu berarti perlu dikomplain. Dikomplain sama penjualnya. Berarti dia memberikan barang yang jelek tapi harga yang mahal. Gitu ya teman-teman ya. Kalau CRI di Grosir Metro Tanah Abang ini semuanya premium, bahannya bagus-bagus. Harganya 250-an sampai 350 ribuan itu grosir. Sama jilbabnya juga ya, jilbab CRI menutupi dada.
Nah, ini kaftan-kaftan syar'i. Kalau syar'i memang mahal ya. Jilbab aja, jilbab syar'i itu kalau jilbab yang bagus itu harganya kalau grosir itu bisa sampai 80 ribuan sampai 100 ribuan. Itu hanya jilbab loh. Hanya jilbab syar'i yang nutupin dada ya, itu ya. Apalagi kalau yang syar'i, ya kan teman-teman? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa kira-kira sendiri aja. Dan ini ya teman-teman, ini adalah model-model terbarunya Pasar Grosir Metro Tanah Abang untuk Lebaran 2023 ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku, dari Tap Tap Love. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye, see you on the next video.